Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'i ummi fi darin amin. Wa imaratuha. Ya. Imaratuha dan membangunnya. Maksudnya memperbaiki, membangun bagian-bagian, membangunnya maksudnya memperbaiki, wah ada yang rusak-rusak. Kalau kita nyewa kan begitu ya, kontrakan, kita punya kontrakan tuh nanti ada aja yang rusak, ada yang bocor, tembok yang bolong, tembok yang mudah rusak, atapnya, ya, pintunya, apa aja yang rusak. Ya, wajib ya, seorang mukri, seorang seorang mukri membangunnya tuh. Kabinain seperti membangun, ya. Watat ini satin dan mentanahkan atap. Kalau dulu tanah, ya. Kalau sekarang apa? Genteng ya, diperbaiki. Ada yang bocor-bocor. Wawat ibabin dan meletakkan pintu, meletakkan pintu, mau pintu memasang ya, memasang pintu yang rusak, apa merusak. Wa islahin munkasirin, wa islahi munkasirin. Dan memperbaiki yang pecah. Kalau dia yang ya dipakai gitu. Dia pakai rusak gitu. Walaisal muradu bikauni madzukira wajiban al-muqri an aw yasam bi tarki aw an yujbaru alaihi. Bal annahu in tarakahu sabata lil muqtari al khiyar. Ya. Walaisal muradu, bukanlah yang dimaksud bikauni dengan keadaan, mazukira apa yang disebutkan, wajiban itu wajib alal mukri. Mukri, ya, mukri itu orang yang menyewakan. Ya. Kita suka ketukar-ketukar ya. Mukri, muktari. Kalau muktari orang yang menyewa. Mukri orang yang menyewakan. Mukri orang yang menyewakan, muktari orang yang nyewa. Ya, jadi wajib atas si mukri, orang yang menyewakan. Jadi bukanlah yang dimaksud keadaan apa yang disebutkan itu wajib atas mukri. Annahu ya'samu bitarki, bahwasanya dia dosa dengan meninggalkan membangun.
kalau enggak dibangun, kalau enggak dibenerin dia dosa, bukan begitu juga. Bukan maksudnya itu jadi dosa, bukan. Artinya itu tanggung jawab seorang yang menyewakan kalau ada yang rusak. Orang mau nyewa masa rusak disuruh pakai aja gimana sih? Nah, harus dia perbaiki dulu rumahnya. Si mukri wajib memperbaiki. Yang punya rumah yang nyewain mesti memperbaiki. Au annahu yujbaru alaihi, atau bahwasannya ditambal atasnya. Ditambal yujbaru, arti yujbaru bisa ditambal, dipaksa ya. Enggak mesti begitu, enggak wajib begitu. Dipaksa yang punya rumah untuk memperbaiki, yang enggak. Bahkan anak bahwasanya intarokau, jika dia tinggalkan akan jadi enggak mau benerin, maka sabata lil muqtari al khiyaru, tetap bagi seorang yang menyewa ya, oleh khiyar, pilih mau nyewa apa enggak. Jadi kewajiban di situ maksudnya begitu. Kalau ya orang yang menyewakan mau rumahnya disewa, ya dia harus benerin. Mau nyewain harus benerin. Dia mau nyewain. Lain halnya kalau umpama ntar ini saya mau benerin, kalau umpama begini kata yang nyewain, kata yang nyewa, ini rusak Pak, kata yang nyewa, Bapak enggak mau benerin. Bagaimana kalau nanti saya sewa? Ya. Saya sewa, saya keluarin uang. Nah, uangnya ini Bapak benerin. Gimana? Boleh enggak? Buat benerin. Nah, boleh, boleh, boleh. Nah, itu bisa begitu. Jadi duit dari orang yang nyewa, hasilnya dibuat benerin. Itu yang bisa diomongin itu ya. Kalau enggak mau bikinin juga ya itu boleh pilih tuh si ya, yang nyewa boleh dia terusin nyewa. Boleh juga enggak jadi. Kama bayantu bi qauli fa in badara wa fa'ala ma 'alaihi fa zaka. Sebagaimana telah aku jelaskan akan dia dengan perkataan kufa in badar, maka jika dia badar ya, dia ya bersegera ya, si mukri ini ya, si mukri yang menyewakan, wa fa'al, dan dia berbuat ma alaihi, apa yang wajib atasnya, fazaka, maka demikian itu. Ya. Jadi maka jika dia segera, dia menyegerakan ya, si yang menyewakan, dan dia lakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya. Artinya dia melakukan perkara yang wajib kepadanya. Ya, di antaranya apa? Menyerahkan kunci, membangun rumah yang udah rusak. Fazaka, maka demikian itu ya. Artinya itu mah jelas. Itu mah jelas itu mah ya. Wa illa, jikalau enggak, jika yang punya rumah yang menyewakan enggak segera melakukan yang menjadi kewajibannya, falil muqtari khiyarun, maka bagi orang yang nyewa mempunyai pilihan, ada khiyar, jadi kagaknya, boleh dia enggak jadi, boleh juga dia jadi, terserah itu. Inna qasathul manfaatu, ya, jika kurang kepadanya oleh kemanfaatannya, ya. Artinya kurang kemanfaatannya, tidak dibangun, tidak diperbaiki yang rusak.
Maksudnya mau ditempatin juga, disewa juga, rusak-rusak ya, atau diperbaikin sendiri, atau dia enggak jadi, itu terserah. Ya. Tapi kalau bisa ya diperbaiki, nanti kalau orang apa-apa. Tanggung jawab tuh yang kalau ngapa-ngapa tuh yang nyewain. Ketika dia sewa rumahnya nggak diperbaikin, ketahuan rumahnya udah lama, udah merusak, dia sewa juga, ditempatin juga, akhirnya apa yang terjadi? Ininya runtuh nih, rumahnya runtuh, jatuh mau, yang di dalam ketiban. Aneh itu pernah terjadi, subhanallah, memang Allah punya kuasa. Yang enggak celaka, ada bayi aja yang enggak celaka. Itu pernah terjadi. Nah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si mukri. Rumah rusak enggak di benerin, disewain aja, duitnya aja diambil. Enggak boleh begitu. Wa alal muqtarin tanzifu arsatiha. Aidari, wajib atas penyewa membersihkan ya pelataran rumah, pelatarannya, halamannya, aidari rumahnya. Jangan kita nyewa rumah kagak dibersih-bersihin, jelek, maka kagak dirawat. Dirawat. Min kunasatin, daripada sampah. Sampahnya dibuang, masajin saljunya, kalau mama ada di situ salju. Ya, mungkin yang bikin rumah ada saljunya, bikin kitabnya ada salju di sana. Ya. Yang bikin kitab di sana ada salju tempatnya nih. Itu di salju. Wal arsatu, arsa itu apa? Kullu buk'atin baina dauri wasi'atin laisa fi asyai'un min bina'in. Kullu buk'atin, setiap tempat baina dauri, di antara rumah-rumah, wasi'atin, tempat yang luas, laisa fi asyai'un min bina'in, tidak ada padanya itu sesuatu pun daripada bangunan, enggak ada bangunan itu. Namanya arsa. Apa bahasa kita apa namanya? Halaman ya. Bahasa kita apa? Pelataran. Bahasa Betawi bilang pelataran. Pelataran rumah. Wa jam'uha, jamaknya arsatu. Namanya arsat. Wa huwa ayil muqtari aminun. Alal ainil muqtarati mudatal ijarati. Habis ini. Allahu